sebenarnya it's not easy to have sex karena lu harus juga responsible buat harus juga bertanggung jawab atas diri lu sama orang lain, dan salah satu diantaranya yaitu lu harus benar-benar inform seks itu apa, gimana cara amannya gitu, nggak cuma sembarang beli kondom di minimarket kebun pisang. It's not just about kalau dari kebun pisang kayaknya nggak kepikiran beli kondom juga sih, ya nggak sih. Aku Anggi, aku Dila. Hari ini kita bakalan ngobrol seru bareng bertiga soal mitos-mitos sex education. Ya, jadi kan di masyarakat nih ada banyak mitos soal sex education yang mungkin nggak benar, mungkin bisa salah kaprah ke masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita bakalan bahas satu-satu. Oke. Mitos pertama. Mitos pertama. Oh ya tentu. Dipakai semua sasaran. Udah selesai. Hamil semua orang. Dipakai sasaran semua orang. Pak apa? Kalau bahasa Inggrisnya tuh orgy party. Anjay. Aduh. Ya kagak lah. Eh emangnya sekarang di sekolahan tuh enggak ada ya sex education? Ada, cuma IPA biologi. Jadi kayak maksudnya kalau di sekolah luar kan ada terpisah gitu kan? Education kan terpisah, bukan biologi, bukan IPA, apa gitu. Iya, kalau di sini setahu gue sih masih digabungin. Terakhir gue tanya ke ponakan gue ya, masih digabungin, terus kayak dijelasinnya cuma sel telur bertemu dengan sperma, jadi zigot, perkembangan, bla bla bla, terus jadi bayi gitu. Terus begitu ada yang nanya gimana cara telur sama sperma ketemu, ditampol. Jadi nggak ada kayak bahasan misalnya. HIV, penular penyakit seksual, atau kontrasepsi gitu nggak deh? Nggak sedalam itu sih. Bahkan di SMA pun kayaknya nggak deh. Nggak tahu ya, tapi kayaknya tergantung gurunya juga menurut gue. Soalnya di beberapa sekolah swasta ada aja guru yang ngajar apa ke passion gitu kan. Terus ya dia ngejelasin konsekuensinya apa kayak gitu gitu. Tapi gini sih, masalahnya kalau misalnya nggak dikasih. Kalau misalnya remaja nggak dikasih sex education, nanti mereka kan jadi nggak tahu apa-apa dong soal seks, malah jadi bisa terjerumus seks ke bebas. Seks bebas. Sebenarnya kan sebenarnya itu kayak gimana juga cara membalut sex education itu sesuai sama umurnya dan sesuai sama kebutuhan si audiensnya. Jadi misalnya kalau remaja ya mungkin sex education-nya soal reproduksi itu gimana, terus melindungi kamu sendiri itu gimana, terus apa soal konsen, kamu tahu batasan tubuh kamu yang nggak boleh disentuh orang tuh mana. Mungkin kalau pas udah nikah ya soal program hamil atau segala macam kontrasepsi gitu kan. Jadi kayak sex education harusnya bisa di semua batasan usia, tapi tergantung materinya. Menurut gue malah kontradiktif, kayak kalau lo nggak mau anak-anak muda barangan justru dikasih sex education gitu. Jangan biarkan mereka justru eksperimen sendiri. Iya, yeah. Kebayang gak asal-asalan di kebun pisang. Kan udah sering dibahas juga ya, kalau kayak selaput darah setiap, aku gak punya, tapi aku baca gitu, selaput darah setiap perempuan itu kan punya bentuknya masing-masing kan. Ada yang ada itu yang bentuknya bintik-bintik, ada yang emang udah kayak bolong, ada yang juga rapat banget itu. Nah mungkin nggak ngerti sih, cuman mungkin itu tuh berdarahnya ya karena si selaput darahnya robek. Cuman kalau emang dari awalnya emang mungkin nih waktu zaman remajanya si ceweknya suka olahraga atau suka ikut kegiatan, ya pokoknya kegiatan yang banyak geraknya itu kan juga mempengaruhi kan, setahu aku. Jadi kalau misalkan, tadi pertanyaannya apa? Selaput darahnya apa? Tanggapan kalau berdarah tuh berarti perawan. Oh ya. Berdarah tuh pasti nggak perawan. Nggak. Video juga sih itu kalau kecil juga nggak berdarah kan? Iya. Bener. Ya. Iya sih. Nggak nyampe. Ini kan selaput darah tuh berbeda-beda ya. Gak bisa mungkin kan, tapi udah cowoknya kayak gitu, tapi ternyata kayak cuman anti klimaks gitu ya. Mungkin selaput darah juga kan elastisitasnya kan beda-beda kan, mungkin juga untuk
waktu pertama kali mungkin karena elastis jadi nggak berdarah gitu, atau juga ya tadi kayak Dimas darah itu apa sih, kulit atau dia kayak selaput jadi kayak yang terbuat dari darah. Jadi kan proses pembuatan vagina ini kan kalau manusia terbuat dibikinnya dari segumpal darah nih ya, terus berkembang jadi daging. Terus cewek nih dalam proses pembuatan vagina dan keseluruhan rahimnya ini kadang ada sisa-sisanya, sisa-sisa darah yang harusnya bisa dibikin apa gitu, ini malah nggak kepake si gumpalan darah ini, jadilah selaput darah. Makanya ada orang ada cewek yang nggak ada selaput darahnya, berarti ya udah cukup, maksudnya udah jadi. Nggak ada bahan yang lebih kayak gitu sih. Makanya bentuknya pun beda, ada yang punya ada yang enggak, ada yang elastis ada yang enggak, kayak gitu. Dan darahnya pun berbeda-beda ya, mungkin ada yang nggak berdarah, ada yang darahnya banyak banget, ada yang cuman seencrit, ada yang emang nggak keluar darah tapi pas setelah itu dia menyeka ada kayak apa flek-flek, jadi kayak itu banyak banget sih ragamnya, nggak bisa disamaratakan sama ada yang semua orang gitu dong, lapisan itu. Iya. Bener-bener seberagam itu dan itu masih anomali gitu ya. Mungkin kayak gitu sih kalau ada yang beberapa yang sakit, tapi bener selaput darah pecah gara-gara aktivitas itu, maksudnya itu bukan mitos loh temen gue, soalnya beneran ada yang kayak gitu dia cheers, ada yang pesepeda juga terus pas kecelakaan, terus kecelakaannya kayak jok-jok sepedanya tuh kayak nusuk gitu dan cederanya emang parah gitu kan, pecah selaput darahnya. Terus temen gue yang cheerleader pas apa namanya, kok basketball sih ingetnya, pokoknya yang tip toeing gitu kan harus stretch gitu ya kakinya, ke depan belakang gitu, sobek gitu. Terus sobeknya bener-bener yang kayak darah bener-bener gitu. Sebenarnya kalian tahu kapan ketika kapan selaput darah kalian itu pecah gitu, maksudnya tahu, maksudnya kan pasti kalian menstruasi keluar darah. Nah kalian bisa tahu nggak sih antara itu tuh yang keluar menstruasi beda soalnya beda. Darahnya ya itu tadi sih sebenarnya darahnya kan beda, terus tapi dirasainnya juga beda. Tapi bisa gak kan selaput darahnya itu keluar barengan sama menstruasi? Itu gak keluar sih, it's like kayak suatu yang menempel. Apa ya, pop, gimana ya? Popping. Oh jadi popping. Dia gak bakal keluar kecuali kayak tadi kalau kecelakaan itu kali ya? Gini, kalau mens tuh sebenarnya pertama ada gejalanya. Terus keluarnya tuh gak kayak selaput darah. Iya, jadi kenalan gue pecahnya itu setelah dia berhubungan, terus gak langsung keluar di keranjang, di keranjang, jadi di ranjang saat itu juga. Terus udah dia jalan, sempat berdiri, begitu kencing langsung kayak brrrr banyak gitu. Bener-bener satu toilet bowl tuh darah semua gitu. Oh iya? Iya. Kalau temen gue beda. Oh iya? Beda lagi? Ini temen gue. Kalau dia udah gitu gak ada apa-apa nih. Terus biasanya kalau belum main intim kan, kalau cewek bagusnya kan pipis kan? Iya. Pipis kan biasa kan pakai tisu kan? Nah pas di tisu itu ya ada kayak ping-ping gitu. Cuman udah segitu doang? Iya udah segitu doang. Kalau temen gue ya, gila banyak yang gak kepakenya ya? Kayaknya sih kayak gitu, tebel soalnya banyaknya banyak banget. Terus pas gue liat, lu kenapa gitu? Terus kayak deal gitu. Terus dia itunya pas lagi sama lo gitu? Iya, terus kayak pas gue liat, habis ngapain gitu. Terus kayak bener-bener satu toilet bowl tuh kayak gitu lah, kayak abis disiram darah gitu. Heboh dah pokoknya. Tapi yang cheerleader juga kayak gitu loh, bener-bener kayak tek, terus kayak dia gak nyadar kan, terus tahu-tahu kayak pas udah setelah cheers jalan. Kasian. Terus ngalir, terus dia kira mens tapi kayak beda tapi sama mens. Kalau mens itu kan kayak kadang gumpalan terus keluarnya gak terlalu heboh gitu loh. Kalau ini gak tau ya, mungkin ada orang heboh, ada juga yang kayak temennya Kak Anggi yang cuma gitu doang gitu. Jadi selaput darah itu bukan apa patokan keperawanan, maksudnya pecahnya selaput darah itu bukan patokan keperawanan. Kalian kalau misalnya udah gak perawan itu dikatakan ya kalau udah berhubungan seksual gitu, bukan berdasarkan pecah atau tidaknya selaput darah. Lagiannya cowoknya bisa tahu selaput darah itu, maksudnya enggak kelihatan. Gak cowok, nemu klitoris aja susah, kulit selaput. Iya makanya, masuk kulit selaput.
Gak setuju sih. Karena korban bisa jadi cowok, bisa jadi cewek, pelaku juga bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Iya, tapi kayak bener sih Kak Anggi. Terus yang menurut gue yang melahirkan pola pikir kayak gitu justru patriarki sendiri. Kenapa? Karena ketika cowok dilecehkan pasti dibilangnya, wah rezeki nomplok. Mm-mm. Terus, wah lu pasti nikmatin. Terus kayak, pokoknya cowok gak bakal bisa dipandang sebagai korban karena patriarki, karena cowok yang harus kuat lah, yang biasanya mendominasi cewek lah, kayak gitu-gitu, padahal kan belum tentu juga. Mungkin gini sih, sebenarnya pelecehan seksual tuh kan lebih ke isu dominansi ya, bukan seksualnya. Yeah. Jadi di mana korban itu merasa terdominasi oleh si pelaku kan, atau si pelaku yang bisa mendominasi. Si pelaku bisa mendominasi. Cuman masalahnya di sini adalah kebetulan di konstruk sosial itu cowok dinilai lebih dominan daripada cewek. Itulah mengapa kebanyakan korbannya itu adalah cewek dan pelakunya adalah cowok. Sementara pas kejadian sebaliknya malah dipandang sebagai lu kan cowok, lu harusnya nikmatin dong. Iya, pasti nikmatin. Kalau enggak kenapa lu enggak ngelawan kalau enggak suka kayak gitu. Tapi gitulah, pokoknya kita harus hati-hati deh dalam kayak ngecap orang itu korban atau pelaku kayak gitu. Dan cowok tetap bisa jadi korban, sangat bisa jadi korban justru. Ini topik yang agak gimana ya? Agak scientific. Ini kan yang boleh ya? Scientific. Terlepas dari yang bilang enggak boleh, apa kan agama dong? Enggak. Enggak, kasihan ya. Maksudnya aku juga kalau sebagai cowok gitu ya, berhubungan sama ceweknya gitu lagi, men. Kan emang enggak ini ya? Ya itu tergantung dua-duanya aja sih, jijian apa enggak. Soalnya kalau di medical journal itu malah bisa meredakan kram. Cuman emang lebih rentan kena infeksi menular seksual atau kandung kemih ya. Dia karena pembuluh darah kebuka kan. Iya, jadi infeksi kalau misalnya ini apa namanya kondom, buat kencing ya? Ya, infeksi saluran kencing. Kayak gitu. Tadi apa? Oh, enggak bisa hamil kalau pas menstruasi. Harusnya sih gini, masalahnya kan menstruasi itu kan ketika dinding rahim luruh karena enggak ada pembuahan. Terus beberapa saat kemudian kan dia akan berovulasi ya abis itu. Nah, masalahnya beberapa wanita itu mungkin gak punya siklus menstruasi yang reguler. Jadi begitu, bisa aja nih pas udah dia berhubungan pas menstruasi, terus ternyata 2 hari kemudian dia berovulasi gitu. Jadi terus, gambling sih sebenarnya. Jadi gambling. Dan sebenarnya sperma itu bisa hidup di dalam rahim itu sekitar 5-7 hari kalau gak salah. Cuman tadi cek ya. Jadi bisa aja kayak, okay, pas mens berhubungan terus spermanya ada di situ, kemudian 2 hari kemudian dia berovulasi, kan bisa terjadi pembuahan, kayak gitu sih. Mungkin sebenarnya kalau misalnya siklus yang normal itu 14 hari setelah ovulasi itu 14 hari setelah menstruasi pertama. Kalau normal, emang itu disarankan sebagai kontrasepsi kalender. Dulu tuh zaman nenek gue tuh pakainya itu kontrasepsi kalender. Itu kalau menstruasinya bener ya, maksudnya jadwalnya tuh selalu tek gitu tiap bulannya. Cuman kayak sekarang lah, cewek-cewek tuh apalagi, ada stres, ya, makanan, environment, nah, terus kayak gitu kan mempengaruhi hormon, mempengaruhi siklus menstruasi yang nggak akan selalu, nggak akan, yang bisa agak-agak melenceng lah bulan-bulan tertentu. Jadi mungkin jangan diandalkan itu banget sih. Iya, saran gue juga jangan sih, gambling banget. Apalagi kalau lo emang nggak berencana punya anak. Setuju kan bapak? Nggak ngerti. Setuju, iya. Kalau nggak mempan nggak bakal kita. Kalau dia emang nggak cara makainya. Iya, bisa. Kondom itu kalau misalnya cara pakainya salah, efektifnya cuma 86%. Kalau cara pakainya benar, bisa 98%. Tetap efektif, cuma menurun aja. Apalagi semisal gini, lo oil-based lubrikan itu nggak bisa dipakai bareng kondom latex. Dan sebenarnya kan yang paling aman emang lubrikan water-based gitu kan. Walaupun cepat kering, cuma tetap lebih aman. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya lo harus tahu. Kayak
kenapa nggak boleh pakai lubricant oil base sama kondom latex itu, karena si bahan oilnya ini bisa bikin kondom lateksnya menipis, rusak, terkikis, bereaksi dia di dalam sini. Ya itu kan hal-hal simple yang gimana ya, sebenarnya itu detail-detail yang mungkin bisa keskip lah sama orang gitu, dan tapi kayak kita tetap harus tahu. Makanya kenapa sebenarnya it's not easy to have sex, karena lu harus juga responsible buat harus juga bertanggung jawab atas diri lu sama orang lain, dan salah satu diantaranya yaitu lu harus benar-benar inform seks itu apa, gimana cara amannya gitu, nggak cuma sembarang beli kondom di minimarket kebun pisang. It's not just about kalau di kebun pisang kayaknya nggak kepikiran beli kondom juga sih. Ya nggak sih. Ya iya ya, ya. Gak tahu gue nggak bisa mendalami itu, nggak ngerti logika jamet gitu ya. Ya tapi gitu sih. Terus banyak lagi kayak semisal pakai kondom terus ternyata ngerolnya kebalik gitu, sisi luar kebalik jadi dalam, itu juga bisa. Terus apa lagi yang bisa bikin kondom jebol tuh? Banyak kondom pakai dua kondom dua biar kondom. Aman, malah robek. Nggak boleh ya pakai dua kondom dilapis. Kondomnya kecilan, kegedean. Nah, itu kecilan, kegedean. Copot di dalam. Terus kondom bekas dipakai lagi, dibalik luar dalam. Dicuci dulu pakai tangan. Dijemur. Duh, kering dong. Kanebo. Jadi getas gitu ya, ya Allah. Dia bikin-bikin sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Apalagi aneh-aneh deh, gue suka baca soalnya di Reddit. Terus kayak gila, orang-orang tuh kalau kayak gini tuh kreatif, tapi katanya kreatif bodoh gitu. Aneh banget. Nah, tadi itu hal-hal mitos-mitos tentang sex education menurut pandangan kita. Nah, kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, bisa tuh ditulis di kolom komentar. Nanti kita apa? Kita komenin di video selanjutnya. Aku terutama ini sih penasaran buat mungkin kalian yang masih sekolah atau yang baru lulus tahun berapa lah, sebenarnya di sekolah kita, sistem pendidikan kita tuh ada nggak sih sex education, dan itu kayak apa gitu, materinya sebatas apa sih, aku pengen tahu gitu. Oke, jangan lupa video ini buat di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Follow subscribe. Juga oh iya, subscribe. Subscribe channel asmaraku_id, karena kita selalu upload video baru tiap Rabu siang jam 12. Yeah. Follow juga Instagramnya asmaraku di asmaraku_id. Yeah. Dah. See you on the next video. Dadah. Hari ini kita bakalan ngobrol. Ulangin lagi nggak? Ngobrol bareng bertiga tentang apa? Apa? Yang tahu kan kami dong. Enggak, tadi dikasih tahu sama Fanny ya. Fakta mitos mengenai mitos soal sex education. Ya. Ya. Duh, ulang lagi deh. Tahu nih. Mitos soal sex education.